kita teruskan dengan acara sebentar lagi, acara 427-200 meter, lelaki 18 tahun akhir di lorong 1E1241, Mamat Muzaffar Shah bin Abdul Saidu dari MSS Sabah. Di lorong 2J1319, Danish Iftikhar bin Mamat Rosli dari MSS Johor. Di lorong 3S1673, Dylan Leo Saran Stephen dari MSS Sarawak. Di lorong 4B1061, Danish Irfan bin Tamrin dari MSS Selangor. Di lorong 5K1362, Muhammad Umaira bin Subri dari MSS Kedah. Di lorong 6J1316, Muhammad Airin Iskandar bin Rosli dari MSS Johor. Di lorong 7P1552, Muhammad Said Amin bin Roslan dari MSS Pulau Pinang. Dan di lorong 8C1127, Muhammad Syafiq Fikri bin Muhammad Syafiq dari MSS Pahang. Baik, dilepaskan dengan baik. 427-200 meter, lelaki 18 tahun akhir. Di lorong yang ketujuh, Said Amin. Semakin laju Said Amin. Masih lagi Said Amin daripada Pulau Pinang di tempat yang pertama. Said Amin masih lagi sedang meli, bercuba untuk memecah satu lagi rekod baru. Mungkin rekod baru bagi acara 200 meter. Said Amin. Oh, mengesahkan bahawa rekod baru dicetakkan oleh pelari dari Pulau Pinang dengan catatan baru 20.94 Muhammad Said Amin bin Roslan dari Pulau Pinang. Oh,